Masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Barat sudah selesai. Kini eranya adaptasi kebiasaan baru alias AKB. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rujanul Ulum mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Menurutnya, itu penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, saat mengatakan untuk selalu pakai masker, UU tidak memakai masker dengan benar. Masker yang dipakainya tidak menutup mulut, hanya digantungkan di bawah dagu. AKB kan sekarang sudah tidak ada PSBB lagi di Jawa Barat. Yang ada adalah adaptasi kebiasaan baru. Di mana adaptasi kebiasaan baru ini adalah membiasakan diri pakai masker, biasakan diri distancing, dia membiasakan diri cuci tangan. Tetapi yang difokuskan oleh pemerintah sekarang diusahakan ini adalah memakai masker. Karena masker itu bisa menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan roda perekonomian, melaksanakan aktivitas sosial, tapi kita harus menjaga itu. Baru satu di Jawa Barat yang sudah zona hijau, yaitu adanya di kota Sukabumi. Di Sukabumi itu sudah 100% silakan melaksanakan apapun, termasuk sekolah. Sementara di daerah lain, belum, baru 70% sampai 80%. Sepertinya orang nomor 2 di Jawa Barat ini memang tidak betah memakai masker. Saat foto bersama, seusai pertemuan dengan para peternak ayam ras petelur di Pendopo Lama, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 30 Juni 2020, UU melepas maskernya. UU sempat memakai masker, namun kemudian melepasnya lagi. Foto bersama ini pun tidak berjarak lebih dari 1 meter.